Makna zikir itu harfiahnya mengucap, menyebut. Ia makna zikir mengucap, menyebut. Baru zikir, kalau enggak mengucap, enggak menyebut, secara harfiah belum disebut zikir. Makanya zikir itu minimal kuping sendiri ngedenger. Ada yang tanya sama saya, Pak, kalau zikir pakai biji tasbih boleh? Boleh. Untuk memudahkan. Kalaupun tidak pakai tangan juga silakan. Pun Allah ciptakan sudah lengkap kita punya jari buat hitung zikir. Enggak dihitung pun Allah yang tahu. Tapi kalau habis sholat 33 bagaimana? Boleh tangan, boleh pakai tasbih. Pertanyaannya, kalau baca tasbihnya baru 10, tapi biji tasbihnya sudah 33, karena lebih cepat tangannya daripada lisannya, apa yang dihitung dan dinilai oleh Allah? Lisan yang mengucapkannya. Kan ada ustaz yang murid. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallahnya lambat, tapi ini kencang. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah bihamdihi iman qaiman abada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini udah ngelari 33 tapi di lisan baru 10. Nah, kompak tuh benar kata beliau. Yang benar mah subhanallah, subhanallah, subhanallah.